suaminya Reva. Apa itu masih ingat dengan Reva? Reva yang dulu pernah tinggal di Panti Asuhan. Ibu ingat itu? Sering datang dan memberikan singkong rebus ke anak-anak Panti Asuhan dulu. Istri saya Reva Sri sekali bercerita masa kecilnya dulu pada saya. Iya, iya. Reva itu pada kecil, manis, rambutnya panjang, iya kan? Masya Allah. Ayo, apa sekarang? Alhamdulillah, Ma. Sejak Reva diadopsi, kehidupannya bahagia dan semangat. Reva lah Ma yang mengurus semua dokumen keberangkatan ibu ke tanah suci. Reva juga yang memberikan salam, mengucapkan terima kasih atas kebaikan Ma selama ini. Terima kasih banyak. Yang tahu kebaikan ibu hanya lewat singkong rebus. Karena hal itu sangat terasa diingatkan istri saya. Kebaikan sekecil apapun, selagi ikhlas memberikannya, akan pernah sampai kapal ini. Saya antar untuk bisa